dan subscribe-nya teman-teman. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, sebelumnya kami ingin memperkenalkan, kami peserta nomor 11 ingin memaparkan tentang materi alat edukatif yang kami buat, yaitu dengan tema negaraku dan juga subtema tanah airku, dan di mana subtemanya adalah kebudayaanku, dan di sini kami beri judul materi kami adalah Ngarot Tradisiku. Ya, Ngarot Tradisiku. Di mana di sini bertujuan untuk dapat memudahkan guru agar mereka dapat menyampaikan materinya dengan baik dan juga mudah, dan juga bisa memperkenalkan anak-anak dengan kebudayaan daerah atau kebudayaan tradisi daerahnya masing-masing. Nah, untuk manfaatnya adalah manfaat dalam materi ini terdapat perkembangan 6 aspek pengembangan, yaitu pendidikan agama Islam, aspek sosial kemandirian, bahasa, kognitif, seni, dan juga fisik. Di mana di dalam pendidikan agama, anak-anak dapat terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah ketika mereka melihat keindahan yang ada di dalam materi tersebut. Lalu di dalam akhlak sosial kemandirian, anak-anak dapat berperilaku mandiri, etis, dan juga mereka berusaha sabar ketika mereka melakukan kegiatan. Dan di dalam bahasa, anak-anak dapat mendengarkan cerita dari guru tentang motif ataupun tentang tradisi ngarot yang diceritakan oleh guru kepada anak-anaknya. Lalu berikutnya, anak-anak dapat melakukan kognitif. Kognitifnya di sini, anak-anak dapat melakukan kegiatan yang sudah kami siapkan, yaitu menempelkan hiasan di atas kepala, atau mereka membuat hiasan seperti kami, ya, untuk kognitifnya. Dan untuk seninya, anak-anak dapat menunjukkan hasil kreasi mereka, yaitu berupa pembuatan alat hiasan kepala berupa ngarot. Dan setelah itu, untuk fisiknya, anak-anak dapat mengimplementasikan atau menunjukkan hasil karya mereka dengan melakukan pawai ataupun berkeliling di dalam kelas dengan menggunakan alat ngarot atau hiasan kepala yang seperti kami buat. Dan untuk bahan-bahannya, di sini bahan-bahannya kami menyediakan bahan-bahan kardus bekas yang sudah tidak terpakai. Kardusnya kami gunakan kardus televisi atau kardus kulkas yang bahannya bisa tahan lama, juga awet. Dan setelah itu, iya, betul sekali. Dan kami juga menggunakan bahan-bahan seperti kayu. Untuk cara pembikinannya, iya, di sini Kak. Kayunya kami sudah sediakan hanya untuk triplek, hanya untuk bahan alasnya saja. Ini kardusnya kita kita lem sebelumnya. Lalu untuk alasnya kita buat alas dari bahan-bahan yang sudah kita pakai juga, yaitu untuk rumputnya ini bahan-bahannya dibuat dari kayu atau serbuk kayu yang telah kami blender sebelumnya. Lalu setelah di blender ini Bu, serbuk kayu setelah di blender, ya, setelah di blender baru nanti diberi pewarna lalu dikeringkan. Untuk rumput dan juga tanahnya sama. Lalu untuk balai desanya kami gunakan kardus juga yang sudah dipotong-potong. Untuk atapnya kami gunakan pelepah pisang yang sudah dikeringkan. Lalu untuk pagarnya, ini cara pembuatannya juga sama Bu, kita potong-potong dari kardus yang sudah kita bentuk polanya menjadi pagar. Dan untuk untuk pos rondanya sama, kita juga membuatnya dari kardus yang sudah kita bentuk sesuai dengan pola. Dan untuk pohonnya Ibu, ini pohonnya adalah pohon pisang. Pohon pisang ini kami buat dari kertas krep dan juga kawat yang sudah dipotong. Lalu kita tempel kertas krepnya itu di dalam kawat hingga kita bentuk jadi seperti daun pisang seperti ini. Untuk pohon pisangnya. Lalu untuk pohon cemaranya, Ibu, Bapak Dewan Juri yang kami hormati. Untuk pohon cemara, untuk menggunakannya Ibu, di sini monggo silakan Ibu Iit dan juga Ibu As. Anak-anak akan langsung mempraktekannya dengan menggunakan cara bermainnya adalah, yang pertama, anak-anak dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu untuk mengamati maket yang ada di sini. Lalu untuk yang kedua, nanti anak-anak akan diberikan kegiatan, yaitu menempel untuk membuat hiasan kepala seperti ini. Mangga Bu, dipraktekkan. Seperti itu kegiatannya. Setelah anak-anak membuat hiasan kepala yang sudah dipotong-potong sebelumnya kertas krepnya oleh guru, lalu anak-anak menempelkannya di atas hiasan kepala. Bentuk akhirnya nanti akan seperti, iya, seperti ini Bu, bentuk akhirnya. Yang sudah disiapkan seperti itu, lalu anak-anak menempel. Setelah anak-anak menempel hiasan kepala dan juga bergantian tugasnya dari yang mengamati, lalu yang pertama sama membuat hiasan kepala. Setelah anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya, maka hasil anak-anak itu akan diimplementasikan, hasil karya mereka ditunjukkan dengan memakainya seperti kami. Lalu setelah itu
kita anak-anak disuruh untuk berjajar berkeliling kelas dengan menggunakan topi yang kami buat. Silakan seperti ini. Mangga Ibu. Sambil kita menunjukkan hasil karyanya, lalu kegiatan yang terakhir adalah kita berkeliling kelas ataupun kita keluar halaman untuk menunjukkan hasil karya kita seperti ini. Sambil kita menyanyi dua satu yang kecil. Terima kasih Ibu. Oh, satu menit lagi. Satu, dua, tiga. Desaku yang kucinta, jalan hatiku tempat ayah yang tinggal. Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.